Selamat datang di channel New Info seputar selebritis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan berita terupdate seputar selebritis tanah air. Kali ini Mimin bakal ngebahas tentang Dori Darsa dan sang istri Nela Karisma. Yap, tersiar kabar Doni Darsa pindah agama mengikuti keyakinan sang istri Nela Karisma. Seperti diketahui sebelumnya, penabuh gendang mendiam di Cikempot ini merupakan seorang muslim. Kabar perpindahan agama dari Dori semakin kuat dengan salah satu unggahan foto di akun agama Kristen di Instagram. Dalam foto itu, tampak Dori dan Nela berfoto bersama seorang pendeta. Gambar itu pun terlihat diambil dalam sebuah gereja. Unggahan akun tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Banyak dari mereka yang kaget dengan keputusan Dori untuk berpindah keyakinan. "Mas Dori, aku kangen kue moco, surat Al-Kahfi," tulis warganet. Diketahui, Nela dan Dori resmi menikah pada 15 Agustus lalu. Pernikahan mereka pun dilangsungkan di sebuah gereja di kawasan Kediri, Jawa Timur.